cerita dia tak habis lagi, duk hubung-hubung sama hubungnya dengan Nabi Musa alaihi salam dengan Firaun laknatullahi alaihi. Ayat 29 ni sebagai sambung belum pada ni. Firaun berkata, demi sesungguhnya jika engkau menyembah Tuhan yang lain daripadaku, sudah tentu aku akan menjadikan engkau dari orang-orang yang dipenjarakan. Jadi Firaun ni siapa kau mengaku jadi Tuhan? Nak bohgok. Kalau dia orang tak semoh, tak semoh dia, maka dia nak penjara orang-orang itu. Maknanya pau di sini iaitu Nabi Musa. Kalau dia tak turut perintah aku, tak turut ajari aku, maka mung kena gug. Ni mula-mula sekali dia ugup. Dia bukan nak bohgok sungguh dah. Tapi dia ugup nak jadi Nabi Musa, takut. Jadi orang-orang yang duduk keliling pada masa tu tu mula juga berasa takut dengan ugut teh Firaun, tapi Nabi Musa tak takut. Sebab apa? Sebab Nabi Musa dia ada mukjizat dan dia yakin bahawa Allah Taala nulang dia. Allah duk jadi back alik belakang dia untuk nak bersua dengan hujah-hujah dengan Firaun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad la in ittakhadhta ilahan ghairi la aj'alannaka minal masjunin. قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. Ayat 29 sampai 39. Nah, 10 ayat. Tu pun cerita dia tak habis lagi. Duk hubung-hubung sama hubungnya dengan Nabi Musa alaihi salam dengan Firaun laknatullah alaihi. Ayat 29 ni sebagai sambung belum pada ni. Firaun berkata, demi sesungguhnya jika engkau menyembah Tuhan yang lain daripadaku, sudah tentu aku akan menjadikan engkau dari orang-orang yang dipenjarakan. Jadi Firaun ni siapa kau mengaku jadi Tuhan? Nak bohgok. Kalau dia orang tak semoh, tak semoh dia, maka dia nak penjara orang-orang itu. Maknanya pau di sini iaitu Nabi Musa. Kalau dia tak turut perintah aku, tak turut ajari aku, maka mung kena gug. Ni mula-mula sekali dia ugup. Dia bukan nak bohgok sungguh dah. Tapi dia ugup nak jadi Nabi Musa, takut. Jadi orang-orang yang duduk keliling pada masa tu tu mula juga berasa takut dengan ugut teh Firaun, tapi Nabi Musa tak takut. Sebab apa? Sebab Nabi Musa dia ada mukjizat dan dia yakin bahawa Allah Taala nulang dia. Allah duk jadi back alik belakang dia untuk nak bersua dengan hujah-hujah dengan Firaun. Lalu itulah Nabi Musa tanya, nampak katanya nak bohgok ni.
Tapi Musa, oh ya, qala awalau ji'tuka bi syai'im mubin. Nabi Musa menjawab, adakah engkau akan memenjarakan daku juga walaupun aku membawa kepadamu suatu bukti yang jelas nyata? Mu nak boh gok aku ke? Mu nak ambil aku boh dalam gok? Aku nak bawa benda hak molek kepada mu, hei Fir'aun. Mu tak saya turut ke? Qala fa'ti bihi in kunta minas sadiqin. Fir'aun berkata, kalau demikian, bawalah bukti itu jika betul engkau dari orang-orang yang benar. Kalau kat bahasa kapal mudah-mudah, awak hari, mu ada gapo, mu tunjuk lagi. Aku nak tengok. Siapa lebih kuat, lebih hanale, lebih kedebe di antara mu dengan aku. Nah, begitulah. Fa'alqa asahu fa'idha hiya tu'banun mubin. Nah, mulalah Nabi Musa tunjuk mukjizat yang ada pada diri dia. Iaitu apa? Nabi Musa pun mencampurkan tungkatnya. Maka tiba-tiba tungkatnya itu menjadi seekor ular yang jelas nyata. Ular besar. Wa naza'a yadahu fa idza hiya baydha'u lin-nazirin. Dan ia mengeluarkan tangannya. Maka tiba-tiba tangannya menjadi putih. Bersinar-sinar bagi orang-orang yang melihatnya. Dalam surah lain, surah Taha, katanya Nabi Musa ni selup tangi dia dalam poket. Wallahu a'lam lah, boleh jadi dia pakai jubah tapi cerak dia tak pakai seluar. Nah, Nabi Musa selup Tuhan ayat katanya uslub yadaka fi jaibika. Mung selup lah tengok. Uslub dalam bahasa Arab tu, uslub bahasa Melayu kita panggil selup. Hak tulah ya, sing leka. Uslub yadaka. Mung seluklah pok itu tangimu masuk di dalam poket. Nescaya kalau mu waktu tubik tu, tangimu akan jadi putih. Siapa kau orang tengok ni jadi pecah. Ni wallahu alam tu hewat pasal mana ni? Hak ni serah kepada mukjizat yang Allah Taala lah yang tunjuk kepada Nabi Musa pada waktu tu. Tunjuk juga depan Fir'aun pada waktu itu. Lain daripada ular, siapakah dalam surah lain katanya, Fir'aun ni, siapakah masa duduk tengok, tengok ular saat ini dah, melecak. Lari takut ular tu pagoh dia. Sebab ular bersama lagi, nak-nak pagoh. Tapi Nabi Musa, ia tahu katanya, hak ni adalah mukjizat. Asal dia daripada tukak. Tapi jadi ular. Ah, tidak. Qala lil mala'i hawlahu inna hadha la sahirun 'alim. Fir'aun apabila dia sedar, dia tengok dua mukjizat yang berlaku di hadapan dia. Orang kedaban ni waliknya buat gapo-gapo, dia tak janganlah. Orang kedaban ni dia cari juga, helah lagu-lagu mana aku tak jang. Ha tu gitu. Dia waliknya tabiat manusia lagu tu. Siapa kau? Akhir dunia pun lagu tu lah. Orang dia nak lawan orang ni, walaupun fai, balik nung kena, balik dia salah. Tapi dia tak mengaku salah. Dia tak jang halah mudah-mudah. Ni tabiat Allah Ta'ala buat pasal itu manusia. Tak ada kira, bukan ha Fir'aun saja dah. Semua tiap-tiap orang lagu tu lah. Dia takut ke apa tu? Yang pertama sekali, dia takut malu. Kalau dia jang halah, oh malu. Tak ada siapa jok lima lagi halah dah. Ha tu. Lepas tu dia takut jadi buah mulut orang pakak kecek. Oh nampak kedai bear dulu. Nampak hanale. Main dengan budak yang halah. Oh. Tak ada gu. Ha tu wah-wah tu dia tak seringan tu. Nabi Musa ni tak ada duk kedai bear pun. Nabi Musa tak ada ya. Tapi Allah Taala wi mukjizat kepada dia. Tunjuk depan Fir'aun. Fir'aun pun kata kan? Fir'aun berkata kepada ketua-ketua kaum yang ada di kelilingnya. Ya bukan orang tamada ni, orang duduk keliling dia. Pasal kabinet-kabinet hok ni dah duk pauhu Fir'aun ni. Gi mak tu pepe. Ha tu, dia sama-sama duk kecek puak dia, dia gi bisik dengan Fir'aun. Royak ke tu, royak ke ni. Lepas tu semua, minta maaf dah. Raja-raja, presiden, nayuk. Lagu tu belakang. Dia duk dengar orang duk kecek tepi dia tu. Sungguh katanya, puak-puak duduk bisik dengan ayuk, dengan presiden, dengan apa. Ia boleh daripada hak kau krong dia tu.
mai duduk wayak, mai duduk lapo so. Apa tah lagi raja. Raja-raja ni masya-Allah. Dia dengar orang duduk keliling dia. Duk ayak gapo yang nak tersincai pun dia dengar daripada ungkap menteri dia gotu-gani gitu. Inilah. Kalau betul betul, kalau salah salah. Tapi Firaun masya-Allah. Selain daripada dia tunjuk kedai dia, dia dengar juga daripada orang-orang duduk tepi dia, tapi keputusan duduk di dia. Sebab apa? Kedai dia. Masya-Allah. Dia katakan kepada orang duduk keliling dia, sesungguhnya orang ini iaitu Musa ialah seorang ahli sihir yang mahir. Ha, ni marilah. Tukar sihir duduk depan kita. Lepas tu kita nak buat lagu mana nak jadi lawan Musa dengan sihir juga. Ha, ni dia panggil apa ni? Na to na fan to fan gitu. Pakai betul-betul lalu dah. Dah mempanas sihir, aku pun nak buat tubik orang sihir aku. Lalu itulah Firaun kecek lagi. Tak sewu jadi dia halah. Pauhu semua orang-orang yang duduk keliling. Dia kata lagu mana? Ia bertujuan. Mana ia di sini maknanya Nabi Musa. Ia bertujuan hendak mengeluarkan kamu dari negeri kamu dengan sihirnya. Nantilah ada Musa yang benar. Yang nak hambat buat kita semua ni. Tak sewu duduk dah dalam negeri Mesir. Masya Allah. Maka apa yang kamu syorkan? Famadha ta'murun? Munak senda gapo? Hei orang-orang agama. Nampak Musa ni pandai sihir. Gini, aku nak wi puak-puak mu kecek gapo nak senda. Mereka berkata, ni puak-puak gapo? Puak-puak duduk keliling Nabi Musa itu keliling Firaun. Qalu arjih wa akhahu wa ba'ats fil madaini hashirin. Mereka berkata, tangguhkanlah dahulu sebarang tindakan. Maknanya Tak usah duduk apa ni? Buat gapo lagi ke dia? Ni kita duduk ni duduk dalam istana. Terhadapnya dan terhadap saudaranya, tak sawak lagi. Pada Nabi Musa dan Nabi Harun. Serta hantarkanlah ke bandar-bandar negeri Mesir orang-orang yang mengumpulkan ahli-ahli sihir. Ya, lagu mana? Puak-puak duduk keliling Firaun katanya gini, kita pergi perakat semua kepada orang-orang duduk dalam kampung negeri Mesir semua ni. Siapa pandai sihir? Pandai main silat mata? Mari. Cun. Mari semua. Siapa pandai banyak, pandai sikit? Maka mari semua. Sebab apa? Nak lawan Musa. Haa tu. Masya Allah. Ya'tuka bikulli saharin alim. Supaya mereka membawa kepadamu segala ahli sihir yang mahir. Nak cari orang-orang sihir? Sebab Firaun yang gipeher katanya ular besar saat ni itu adalah sihir. Dia tak peher katanya hak ni mukjizat. Mari pula fajumi'as saharatu limiqati yaumin ma'lum. Saya baca gire-gire nah, masa ada lagi 5 minit. Lalu dikumpulkanlah ahli-ahli sihir itu pada satu masa yang tertentu pada hari perayaan yang termaklum. Makna gapo eh? Hipung semua pada hari yang sudah pun ditetak dah. Lepas tu, setuju di antara Firaun dengan Musa. Hei Musa, menok hari mana? Musa katanya, cun. Lautai, hari mana-mana boleh belakang. Firaun katanya, gini, nanti aku nak hipung semua ahli sihir seluruh negeri Mesir. Mari berjumpa dengan mu, lepas tu kita pergi jumpa di padang. Kalau jumpa dalam istana ni orang tak nampak. Orang ramai tak boleh masuk. Tapi kalau dia jumpa di tengah-tengah padang, orang pakak boleh cayur, boleh sorok belaka. Siapa benar pakak sorok salah hari tu. Jadi Firaun ni dia pahal katanya Musa dengan Harun dua orang tak ada pangcia. Tapi balik dia masya-Allah beribu. Ahli-ahli sahih, orang tu pandai bawa tu, pandai wak ke tu, pandai wak ke ni, Masya Allah. Supaya kita duk tengok mayakun yang dia duk buat tu. Ha, tu. Kita duk gambar katanya sungguh. Padahal dia main, ada tu dia duk main dengan syaitan, dengan iblis, dengan jin. Dia pandai. Kadang-kadang dia silap mata sikit, sikit. Kita tak ada nak tengok, ah, rana ni. Nak, ambil bunga, lah, tubik burung. Wak ke tu, wak ke ni. Ha ni,
pandanya. Nak ayat katanya benda-benda pasal ini, benda silap mata ataupun benda yang manusia boleh buat. Asalkan yang ngaji dia tahu sikit cara dia. Dia tahu katanya selik kok mana buat gotu buat gani. Masya-Allah. Ni dah benda-benda yang berlaku pada masa tu. Waqila lin-nasi hal antum mujtami'un? Dan dikatakan kepada orang ramai, berkumpullah kamu semuanya. Gapo? La'allana nattabi'u as-saharata in kanu humul ghalibin. Semoga kita tetap mengikut agama ahli-ahli sihir itu, kiranya mereka lah orang-orang yang menang. Jadi orang ramai tu pakat seolah-olah katanya, pakat setuju belaka. Sebab puak-puak Fir'aun ni kau duduk di keroh. Keroh-keroh huwakanen kalau kita kecek zamin-zamin lah ni. Huwakanen dia tu pakat duduk di kecek wayak belaka kepada ahli-ahli kapung. Gini, kalau kita turut ahli sihir hak duduk alik Fir'aun, kalau kita benar, oh kita akan calong sar dalam negeri. Ahli-ahli sihir pula akan diberi upah ataupun bayaran yang sangat banyak. Seolah katanya, Chang, Chon Chang, di antara Musa dengan ahli-ahli sihir yang dikeruah seluruh negeri Mesir. Falamma ja'a as-saharatu qalu li Fir'aun, a inna lana la ajran in kunna nahnu al-ghalibin. Nah, kita kogilah. Ayat ni saya tak baca lagi tak ni. Tapi baca lalu dah. Maka tatkala ahli-ahli sihir itu datang, berkatalah mereka kepada Fir'aun. Ha, ni puak-puak ahli sihir yang nak duit. Yang nak upah. Yang supah dengan orang. Minta maaf dah. Saya tak ada kata kepada klub mana-mana, si mana-mana. Yang orang ramai, yang gipak tu. Yang tanya mula-mula sekali. Pagi cumnum ni upah berapa sehari weh. Kawai jong panah, jong kena ujir. Tidur ke tepi-tepi batas. Nanti nak ambil ke apa-apa. Mari hoi, 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 hoi. Lepas dia kira berapa sehari. Haa, tu. Nak? Nanti gitu, ya galiknya orang pasal peratuan. Kalau dia ya tak pergi dua, ia cacing. Dia nak kau duit. Dia nak kau upah. Lepas tu, ia kena ada orang-orang yang support alik belakang ni. Tolong wui kepada puak-puak ni. Hamung 500 orang, tak apa. Aku kira cek lalu dah. Sore-sore boleh banyak tu. Nah, orang yang betul bawa banyak tu, kereta, buh minyak kereta banyak ni, dia kira habis. Ahli-ahli sihir bila dia sapa, pak, dia kata kan? Maka tatkala ahli sihir itu datang, berkatalah mereka kepada Fir'aun, benarkah kami akan berulih upah? Ha, tengok. Sungguh tidak ni, be'ung, kita nak boleh duit banyak anak ni. Nak, kiranya kami lah orang-orang yang menang. Kalau balik kita menang, nak we upah berapa? Tirakah lalu dah. Masya Allah. Fir'aun katakan, qala na'am. Fir'aun kata, yes. Wa inna lakum idhan laminal muqarrabin. Tengok. Ni nak ayat katanya, Fir'aun dia pandai ambil hati orang. Okay. Ahli-ahli sihir semua duduk depan dia. Nak lawai dengan Musa. Fir'aun menjawab, benar. Yes. Kamu akan mendapat upah. Dan sesungguhnya kamu dengan itu akan menjadi dari orang-orang yang dekat kepadaku. Maknanya, mung sumu, aku akan bawa, mari masuk dekat, duduk sekali dengan aku. Nak gapo, nak makan, nak tidur, nak duduk. Sedap lagu mana? Nanti aku nak jamu. Tapi so ya. Aku naknya, kena benih. Masya Allah, dalam surah lain-lain ayat ni, saya nak berhenti sini dah. Dalam surah lain-lain, Masya Allah, Tuhan cerita Fir'aun ni, Wang Pen, mari kecek dengan puak-puak ahli sihir. Siapa dulu nak tunjuk? Musa ke puak kita? Kalau dia Musa buat lagu tu, puak kita nak tunjuk lagu mana? Kalau dia Pen ti neng, tak jaya. Pen ti song ke apa? Masya Allah. Ni tengok ni, Fir'aun dia atur so. Serta dengan apa? Menteri dia. Nama apa? Haman. Yang dia letak nama anak dia, Haman. Haman iaitunya, orang yang jadi menteri dia. Masya Allah. Haman ni dah otak. Otak Fir'aun. Dia lah duk kecek apa? Duk atur so. Nak we jadi lagu-lagu mana? Walaupun Fir'aun betul salah, kena sokong Fir'aun. Hanilah. Nak wayak katanya,
Dalam Islam kita ni dia tak sewu jadi kita pok turuk. Gapo pok turuk? Pok turuk ni maknanya turuk semata-mata ketua pemimpin kita betul ke salah? Turuk semata jangan jangan. Nabi besar la takun imma'ah. Mung jangan jadi pok turuk. Pok turuk lagu mana? Tak ada kira, salah pun turuk. Kalau hak benar alhamdulillah kita pakat turuk, tapi dia salah kita kena teran ketua kita, pemimpin kita, dan kena tubik daripada dia. Sebab kita tengok cerak-cerak dah cara berihan dia, cara duit, cara tamnain, cara wak susik-susik-susik, nampak salah cerak-cerak. Kita orang cerdik walaupun tak ada tamnain, tak ada jawatan, tapi kita kena bicarana. Kalau dia ketua kita salah, mula-mula sekali nasihat dua nasihat, tiga nasihat, nampak tak pakai juga hat we. Tak ada kena duduk dah dari kelum. Dia ketua salah. Ataupun dasar dia tak betul dengan ajaran Islam. Apatah lagi dasar-dasar yang pasal ambil daripada hak dunia duk fikir komunis. Ha, terjalah belaka tu. Jenis-jenis pasal lawan Islam. Walaupun dia tak ada royak dalam dasar dia. Dalam bahasa orang putih dia panggil doktrin. Doktrin ni maknanya supaya une-une peraturan. Ha, tu ada so-so, walaupun dia tak ada royak katanya dia menetek Islam. Tapi bila kita pergi baca so-so-so-so-so-so nampak katanya tak ada nok kepada Islam. Ha, maka kita tak boleh masuk duduk dalam pak tu. Ni kita kena ingat. Islam dia ajar supaya duduk di jalan betul, dasar betul, cara betul dan matlamat pun betul. Tu Islam ajar. Tak sewi kita selerok penuh dalam cara hidup. Sebab kita duduk dalam mana-mana klum ni, dia sakut dengan akidah dan perbuatan kita. Itulah yang dipanggil dah. Nak ayat katanya benda ni adalah benda penting dalam Islam. Walaupun cerita yang kita duduk baca ni, kalau dia baca sekaligus tak ada hurai ke apa, sebentar tahu ha Firaun, ha sehe, ha ke apa. Tapi saya usaha sek. Sebab apa? Baca daripada buku tu, buku ni mai royak kepada kita. Nak ayat katanya Firaun tetap menjadi salah, Musa tetap menjadi pihak yang benar. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.